Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LC. Kali ini kita akan menyajikan video videonya Kiai Haji Halawani Nawawi yang meriwayatkan cerita karomah Kiai Haji Umar Ayaman sebagai Mursyid Thariqah Qadiriyah Nasabandiyah dengan karomah-karomah beliau yang apa namanya ya, tasbihnya bisa muter sendiri ketika tidur, diriwayatkan oleh Sayyid Sagaf Al-Jufri. Gas. Saya pernah mendengar tentang Kiai Haji Umar Payaman Mursyid Qadiriyah Naksabandiyah Magelang. Mungkin bisa diceritakan tentang karomah beliau, Kiai. Jadi dulu di Magelang ini ada seorang Sayyid Alim Allamah. Mustasar NU cabang Magelang ketika itu. Mustasar NU cabang Magelang ketika itu ada tiga. Satu, Sayyid Sakab bin Ahmad Al-Jufri, kelahiran Pekalongan. Dua, Simbah Gaji Khudhuri Ihsan Tegalrejo Magelang. Tiga, Simbah Gaji Hasan Askari atau Mbah Mangli Magelang. Mbah Mangli. Nah, Sayyid Sakab bin Ahmad Al-Jufri pernah meriwayatkan karomahnya Mbah Umar Payaman. Mbah Umar itu mursyid tarekat Qadiriyah Naksabandiyah dari Mbah Zarkasi Mirjan. Suatu ketika saya Sagab bin Ahmad Al-Jufri, gurunya Profesor Zaini Dahlan, malam-malam tidur di Payaman berdampingan dengan Mbah Umar. Setelah malam, saya Sagab itu bangun melihat Mbah Umar sudah tidur dengan nyenyaknya. Saya sangat heran, Mbah Umar tidur itu tasbih di tangannya itu berputar terus. Tidur, tasbihnya berputar terus, Mbah Umar Payaman. Terus paginya, Said Sagab bin Ahmad Al-Jufri, Mbahnya Habib Fatah Magelang, cerita, saya kalau disuruh hatinya bersih kayak Kiai Umar, saya belum bisa. Itu seorang Said kagum dengan Kiai Jawa. Gitu. Akhirnya saya Sagab menganjurkan para Kiai di Magelang untuk masuk tarekat kepada Kiai Umar Payaman. Itulah sejarah Kiai Umar Payaman. Dia mursyid Qadiriyah Naksabandiyah dari Mbah Zarkasi Berjan. Langsung dari Mbah Zarkasi. Ya, dari. Jadi Mbah Zarkasi itu mengangkat mursyid pertama 4. 3 dari Magelang, 1 dari Purworejo, yang di luar keluarga. Yang dari Purworejo, Kiai Haji Sirat yang akhirnya bermukim di Johor Malaysia. Itu asli Purworejo. Di Sambutit. Yang kedua, Kiai Haji Umar Payaman. Yang ketiga, Kiai Haji Muzakir Kauman Muntilan, kakaknya Mbah Dalhar, tunggal ibu. Yang ketiga, Kiai Haji Zarkasi Bengkung Secang. Empat inilah mursyid pertama dari Mbah Zarkasi di luar keluarga. Itu. Kalau Mbah Zarkasi kan langsung dari Syekh Abdul Karim Banten ya. Betul. Itu selain Mbah Zarkasi yang sekurun yang langsung dari Syekh Abdul Karim Banten, Syekh Asnawi Caringin Bogor. Terus Syekh Ibrahim Brunggung Meranggen. Dan ada di Surabaya Mbah Khalil, bukan Mbah Khalil Bangkalan, tapi Mbah Khalil Surabaya ke bawah ke Hasbullah, terus ke Kiai Romli Peterongan. Lah, Syekh Abdul Karim itu dari Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat. Jadi Syekh Ahmad Khatib itu punya murid di Jawa, jadi mursyid tarekat yang masyhur ada 3. Pertama, Syekh Abdul Karim Banten, kedua Syekh Nawawi Banten. Ketiga, Syekh Tolha Kalisabuk Cirebon itu gurunya Abah Sepuh Suryalaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi cerita yang disampaikan oleh Kiai Haji Halawani Nawawi sebagai apa ya, yang diriwayatkan Sayyid Sagaf Al-Jufri. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita tadi, karena cerita tadi mengandung karomah-karomah kiai-kiai atau ulama-ulama kita, ulama Indonesia yang terdahulu yang mengepentingkan
keikhlasan untuk dan keberhasilan hati untuk umat atau untuk masyarakat Indonesia. Oke, semoga ini mengedukasi masyarakat kita khususnya Indonesia dan juga Nahdlatul Ulama juga semakin maju. Oke, assalamualaikum warahmatullahi, semoga bermanfaat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim.